Halo Jess, game hiburan kita kali ini dimainkan oleh penulis catur Henry Bird versus Oscar Gelfus pada tahun 1873, berlangsung hanya dalam 15 langkah. Henry Bird sebagai putih membuka dengan pion F4. Pembukaan bird opening, dan hitam menjawab dengan pion F5. Pion A4 mengorbankan pion dan pion makan pion. Pion D3 pion makan dan gajah makan pion. Kuda ke F6, kuda ke F3, pion E6 dan selanjutnya kuda langsung ke G5. Di sini hitam pion G6 dan selanjutnya pion H4. Gajah ke H6 dan H5. Gajah makan kuda, pion makan gajah, menyerang kuda. Lalu kuda ke D5. Pion makan. Dan di posisi ini hitam memainkan menteri E7 dan benteng makan pion. Benteng makan dan pion makan benteng. Ya, selangkah lagi pion putih promosi. Menteri skak, raja bergeser ke F1 dan tidak ada tempus skak kembali. Di sini menteri ke H4 mengawal pergerakan pion agar tidak promosi. Tapi setelah gajah skak, raja naik ke E7 dan menteri ke H5. Tepat pada posisi ini hitam menyerah. Ya, karena tidak ada counter kembali. Oke, misal menteri makan, gajah makan menteri. Di sini pion promosi putih tidak akan terbendung dan dia akan menjelma menjadi menteri kembali, dan tentu permainan sangat mudah bagi putih. Sekian video kita kali ini, Chess. Semoga kalian terhibur dan tentunya bermanfaat. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.